Ibu itu didengarkan karena dia yang paling mencintaimu. Jelas gak? Jadi orang yang paling harus kamu dengarkan adalah orang yang benar-benar mencintaimu. Bukannya lebih pandai dari kamu. Jelas? Bukan penguasa, bukan orang pintar, bukan orang hebat. Yang paling harus kamu patuhi dan paling kamu harus dengarkan adalah orang yang mencintaimu. Itu ukuran Allah. Nek ukurane universitas, sing paling ahli di bidangnya. Nek ukurane Allah ora ibumu. Pergodae sing sorong lairke kowe. Itu yang paling punya hak untuk didengarkan dan paling punya hak untuk diabdi.